kira-kira bagaimana ya materinya? Untuk itu, simak video ini baik-baik ya. Tolong menolong atau ta'awun merupakan salah satu akhlak terpuji yang menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim untuk saling tolong-menolong antar sesama. Nah, orang-orang yang saling tolong-menolong, kehidupannya akan damai, sejahtera, dan tentram. Lalu, bagaimana ya tolong-menolong dalam Islam? Untuk itu, simak ilustrasi berikut ini ya, adik-adik. Adik-adik, perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Dari ilustrasi tersebut, manakah yang seharusnya kita tolong? Apakah gambar A ataukah gambar B? Ya, tepat sekali. Jawaban yang benar adalah gambar B. Kita harus menolong teman kita saat ia terjatuh. Dengan menolong teman kita, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita memilih gambar A, kita termasuk dalam orang yang berdosa karena kita melakukan tolong-menolong dalam hal yang tidak baik, yaitu mencontek atau memberikan jawaban kepada teman kita yang sedang ujian. Jika melihat kedua gambar tadi, dapat kita pahami bahwa kita harus tolong-menolong dalam kebaikan, bukan tolong-menolong dalam keburukan atau perbuatan dosa ya, adik-adik. Perintah untuk tolong-menolong dalam kebaikan ini tertulis dalam surah Al-Ma'idah ayat 2, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Kandungan surah Al-Ma'idah yaitu, kita harus saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan melaksanakan ketaatan. Namun, jangan tolong-menolong dalam hal kemaksiatan dan melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita umat muslim untuk selalu taat kepadanya karena siksaannya begitu besar. Adik-adik, perbuatan baik pasti akan memberikan manfaat kepada kita, termasuk perbuatan tolong-menolong. Nah, apa saja ya manfaat tolong-menolong itu? Manfaat tolong-menolong diantaranya yaitu, yang pertama, mendapat pahala seperti pahalanya orang yang berperang atau membela agama. Manfaat yang kedua, mendapat pembebasan dari siksa neraka dan sifat munafik. Manfaat yang ketiga, setiap kebaikan dibalas dengan 70 kebaikan dan dijauhkan dari 70 kejelekan. Manfaat yang keempat, dosa-dosanya diampuni seperti bayi yang baru lahir. Manfaat yang terakhir yaitu, jika ia meninggal dalam keadaan tolong menolong, ia akan masuk surga tanpa hitungan amal. Nah, adik-adik, itu tadi pemahaman mengenai tolong menolong dalam Islam. Adik-adik, jangan lupa ya untuk selalu menerapkan sikap tolong menolong dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam keburukan atau perbuatan dosa. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian dan jangan lupa untuk like.